sudah saya rekan-rekan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman dimanapun anda berada, selamat siang. Dan di kesempatan hari ini saya kedapatan Jupiter MX New unboxing. Ini seperempat yang sudah saya belanjakan. Nanti bakal sama-sama kita buka dan bakal bongkar apa aja seperempat yang harus saya ganti di Jupiter MX ini. Oke, saya menggunakan fucking original, teman-teman. Nah, ini fucking originalnya. Nanti kita bakal lihat harga-harganya seberapa mahal sih harga suku cadang Jupiter MX ini. Oke, saya sudah siapkan semua. Ini untuk sealnya. Seal komplitnya saya juga pakai original. Ini seal pompa radiator. Ini seal pompa radiator ya, teman-teman. Dan buat o-ring clamp kita juga packing o-ring clamp kita juga pakai originalnya. 1 2 3 4 kita pakai original semua ya, teman-teman. Dan buat piston kita juga pakai originalnya. Oke. Ini lengkap semua dengan ring-ring pistonnya. Dan buat bagian blok kita lihat bersama-sama. Ini bagian blok. Bloknya kita juga pakai original. Oke, E1311 ya, teman-teman. Jadi itulah seperempat yang saya ganti. Ada blok, ada piston kit, ada packing dan o-ring clamp dan seal pompa oli, pompa radiator. Jadi sekali lagi buat teman-teman, di sini saya menggunakan blok fiction, tapi di sini sudah saya haluskan. Saya melakukan penghalusan dan lihat sendiri teman-teman, ini sudah saya padatkan kembali. Padat. Jika teman-teman beli blok yang original, ini sedikit agak longgar. Masuknya langsung masuk gitu, teman. Ya, dan di permukaan dindingnya ini sedikit agak garis-garis baret-baret ya, itu yang asli ya. Tapi di sini saya sudah melakukan pencucian. Ini saya cucikan menggunakan sejenis Lamsol. Di sini sudah saya haluskan. Saya haluskan dan saya pastikan di sini tidak ada lagi baret-baret. Teman-teman bisa lihat. Oke. Sini sudah halus dan di bagian piston ini sudah kita press juga. Kita press di bagian pantat piston ini, teman-teman. Jadi pantat piston ini sudah sedikit melebar, membulat. Membulat. Jadi salah satu penyakit di bagian piston-piston Yamaha ini seperti Jupiter, Vixen, itu penyakitnya ada di sini. Selalu bunyi cetak 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 cetak. Jadi ini sudah saya lakukan press piston. Jadi pistonnya ini lebih membulat. Oke, teman, lebih membulat lagi pistonnya. Langsung aja kita cek bersama-sama apakah betul. Oke, ini padat, teman-teman. Padat. Padat sekali. Istilahnya nggak padat-padat kali, istilahnya enak gitu ya, teman. Nggak longgar. Jika kita pukul ini tidak ada bunyi. Oke, teman. Sama sekali tidak ada bunyinya. Oke. Jadi untuk bagian seperempat teman-teman sudah tahu ya apa aja yang harus saya ganti. Sudah ada packing barunya, blok dan apa. Untuk masalah harga, ayo kita review harganya. Untuk bagian faktur ini saya sudah siapkan. Ini packing blok 16.000. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ini 16.000. Blok 5 OL itu 332.000. Piston kit hanya 292.000. O-ring clamp 32.004 buah. Dan pompa radiator 38.001 ya, teman-teman. Oke, buat harga teman-teman sudah tahu di sini semua ya, tertera. Bloknya hanya 332.000 dan buat piston 292.000. Sedikit perbedaan antara blok dan piston ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita akan rakit. Cekidot.